Kamu tidur di mana semalam? Terminal. Terminal mana? Kedebanen. Kedebanen. Iya. Terus dari terminal naik apa ke sininya? Naik sama teman. Bus asli. Dianterin ke sini. Iya. Ya udah kamu jalan kemana-mana besok mau diambil sama ini orang puskesmas besok ke sini. Ya. Ya udah. Jangan kemana-mana. Udah sekarang mau tidur? Enggak, mau biasa kegiatan, cari kegiatan. Itu mah kaca dia yang dimecahin, pecah kenapa itu? Siapa yang mecahin? Gak tau, dulu pecah dia. Kapan? Tadi waktu bus beres sapu-sapu. Gak tau. Halo, Mio. Terus tidur gak semalam kamu tidur gak? Tidur setengah jam doang. Gak bisa tidur? Bangun-bangun dia gak bisa tidur. Ya udah sekarang tidur aja lagi. Jadi dia bilang kaca masjid pecah. Mana kaca masjid pecah? Katanya habis beres-beres. Ini apa ini? Kaca ini pecah. Ini taruh di luar. Sama dia mau dibawa kemana ini? Ini mau kena. Ampun itu anak. Ini kan mau kena untuk di sini untuk sholat. Minum obat dulu ya. Ya, pasti lah, Umi. Ya, sekarang minum ya. Iya. Tadi di terminal makan? Udah. Dikasih apa beli kamu? Kamu mintain uang ke orang? Iya. Kenapa minta-minta uang? Aku makan, Umi. Ya udah, cepet makan. Ini, Mi. Nah, itu jaket orang dipakai. Benar. Hah? Minta. Sama celana ganti, jaket ganti. Mau. Ya udah tidur situ. Iya. Udah nanti dijemput ya. Heeh, ya udah. Nanti dibawa ke ini lagi ke Grogol ya. Iya, Pak. Jangan kemana-mana, udah tungguin sini sampai ada yang jemput ya. Iya, Mi. Ngantuk tadi kasih obat. Ini tadi pakai topi 2, sekarang topi 1. Terus itu kunci, coba lihat dulu kunci. Itu kunci, tadi kunci. Kunci, coba berdiri aja. Nah, nih. Kunci. Ini dua itu, Mak. Iya, dari mana? Enggak, ini bukan yang kemarin loh. Soalnya ada kantongnya. Bentar, sini. Ada SIM-nya itu. Iya, tuh. Iya, sini. Sini. Disimpan sama saya, takut hilang. Hah? Keras. Bisa. Coba. Ini, coba Mul, tolong Mul. Sini, aku mau videoin, Mak. Nih. Ini satu lagi, Mak. Betul, Mul. Ya, ambil. Dua, iya, ambil, Mul. Ya, dua. Disimpan ya, takut hilang ya. Bisa enggak? Bisa. Nah. Coba mainin, Mak. Keras banget. Lagi. Yang kemarin nih kunci itu kemana? Ini dari mana kamu ngambil? Ini dari mobil lah, Bu. Pas dari mobil yang mana? Mobil apa? Teman aku, mobil truk. Mobil truk?
Di mana mobilnya? Di mana? Rumah? Di garasi. Oh. Di garasi? Masih di garasi ada. Halo, Bali. Halo. Jadi, tadi pulang subuh-subuh, katanya tidur di terminal. Terminal mana? Kadubanen. Hah? Kadubanen. Terminal Kadubanen di mana terminal? Pandeglang. Ya Allah, kamu udah nyampe Pandeglang. Terus balik kemarin, sini lagi? Balik lagi ke sini. Jadi, kemarin kan udah naik angkot bolak-balik ya. Terus dia sorenya naik mobil losbak. Malam ini kesini lagi. Subuh. Saya udah nelpon ke pihak ini sana untuk ngambil lagi. Makanya saya bilang jangan kemana-mana. Kamu jangan kemana-mana, nanti diambil ya. Kan gua makan. Mau makan? Iya. Makannya di belakang, yuk di dapur yuk. Diantar yuk. Yuk di dapur yuk, Ida. Kok sedia pengen tidur di sini? Katanya mau makan. Mau makan enggak sih, Mandre? Makan dulu dong. Diambilin. Biar enggak semangat. Ambilin. Biasa lah. Hah? Biasa. Iya, ambilin aja ya. Iya, Bu. Nah, ya udah tetap diambilin makan. Padahal. Ini jadi yang ngalah. Udah sabar ya. Ya udah, teman-teman saya mau ambil makan di nanti. Kayak habis, Pak. Enggak tahu. Enggak. Bukan kayak. Tapi kayaknya ya gitu juga. Enggak nyambung. Tadi pagi datang itu subuh dikasih obat sama mama. Jalan. Jadi, Bang, ini dia bawa. Iya, bawa buku. Jaket juga baru. Jaket ini. Terus ini kunci, coba kita lihat ada ininya enggak? Sukanya ada orang sim. Tuh ada tuh. Kalau orangnya nyariin supaya ini temu. Soalnya ada di sini di mama. Katanya mobil truk katanya. Jadi yang teman-teman yang kehilangan kunci sebatas. Bisa ada namanya. Nadia. Anastasia. Nadia Anastasia Sihombing. Orang Batak kali ya. Lebak loh. Rangkas Bitung Lebak Daihatsu. Daihatsu mobil apa, Ma? Daihatsu. Warna silver metalik. Jadi bagi teman-teman yang ini nanti di share ya, Bang ya. Di share tapi nanti di blur ya, Mah ya. Mm-hmm. Untuk nomor-nomor yang pentingnya. Mm-hmm. Kayaknya dari mobil orang ngambil kali. Iya, Nadia Anastasia Sihombing. Kalau kehilangan ini apa? STNK ya? STNK. STNK mobil. Rangkas Bitung. Tempat ini. Bagi yang nemuin, yang bagi yang merasa kehilangan ya. Yang merasa kehilangan ini ya. Yang satu motor. Lingga. Lingga Segati. Lingga Segati. Rangkas Bitung juga. Alamatnya Kampung Cimesir. Oh, Cimesir sini. Kampung Cimesir, Rangkas Bitung, Cimesir. Jangan-jangan motornya dibawa juga apa gimana? Wow, ini. Kalau itu kita telusurin aja ya alamat yang di sini ya. Iya. Cari. Nanti siang ya bagi sama abang ya. Iya. Kalau itu udah diambil orangnya ini. Iya. Makanya sekarang dikasih obatnya dikasih rada dosis rada tinggi. Iya. Takut meresahkan warga emang. Ya, iya. Mobil nggak dibawa tapi kunci dibawa. Yang salah itu yang ngasih informasi kesini. Mm-mm. Dari daerah ini kan udah dibilang kalau kesini kita nerima ODGJ-nya yang ngurut, bukan yang kayak gini. Tapi ternyata kayak gini kan nyusahin banyak orang gitu loh. Iya, terus barang orang diambil. Barang orang diambil. Dia... pagi-pagi tuh di masjid itu, tolong beresin itu kaca di masjid. Di masjid. Iya. Kaca masjid pecah. Oh. Dia berangkat bajunya apa, pulangnya apa? Pulangnya apa? Iya. Terus mukena yang di masjid juga dikeluar-keluarin gitu, teman-teman. Jadi untung ini ketahuan sama kita. Itu di kantong ada tapi dompet. Ini, ada aja kerjaan ya. Oke, teman-teman.
Nanti lanjut ke video berikutnya.